sebelum nonton BTS harus makan yang kemarin sempat habis itu. Wah, aku senang sekali. Iya, akhirnya aku ketemu kakaknya Tata. Berasa deja vu gak? Balik ke tempat yang sama. Kali ini aku datang lebih cepat 10 menit sebelum jam buka mereka. Ini makanannya unik yang wajib kalian coba saat main ke Singapura. Selain dapat Michelin Award, menu unik mereka tuh bikin banyak yang ngantri. Yang sampai one dan share, two person share. Number this one, number two. Sweet and sour. So good. Okay, rasa. Very good. Wow. FYI, rata-rata selain orang lokal, yang antri juga dari mancanegara. Yang barengan sama aku aja ada yang dari Jepang sama Thailand. Jadi kalian gak perlu ragu lagi seberapa enak laksa yang pasangan suami istri ini jual. Aku pesan Asia Delight Laksa, porsi kecil, sama Fruit Juice Mee Siam, porsi kecil juga. Saat makan! Tadi aku coba kuahnya enak banget deh. Cian! Segar sekali. Dia emang pakai fresh juice gitu kan. Jusnya itu rahasia. Ownernya nggak ngasih tahu pakai jusnya apa. Wah. Ini isinya ada telur, udang, sama tahu. I like it. Aku suka banget ini. Kita coba ini ya. Dan kuahnya tuh kayak rasa opor ayam, iya semacam kayak gitu, tapi ini lebih light, lebih fresh gitu, kayak nggak kebanyakan santan ya kayak gitu. Yummy. Kok iya makannya buruan, aku mau ketemu kakaknya Tata. Why you wanna let me go not now? Are you saying that to change your mind? Kim Tang Jun, Kim Sang Jim, Wi Myung Gi. Curut, hafalin kamu yang mau nonton loh. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yonggi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jung Jungkook, BTS. Hihi, aku bisa ya. Wah, curutnya aku hebat sekali. Ini aku balik dulu ke hotel untuk taruh kamera. Soalnya di konser nggak boleh ada kamera profesional kan. Tempat konser BTS di National Stadium. Dan kita harus naik eskalator ke atas sana. Iya, mereka semua menonton konser. Nah, kalau ditanya, oh nonton BTS juga, iya nganterin curut, ntar aku disangkainnya gila ya. Sekarang kita harus keluar dulu untuk bisa masuk ke area National Stadiumnya. Sebelum masuk, hal pertama yang harus dilakukan adalah beli Army Bomb, biar makin berasa nonton konsernya. Enggak deh, sebenarnya ini buat kenang-kenangan, penanda kali pertama aku nonton konser di negara lain. Ah, banyak banget cerita behind the scene tentang konser ini, tapi aku nggak bisa ceritain di video. Aku nggak tahu ya, ini aku di dalam akan seperti apa situasinya, bisa ngerekam atau enggak. Tapi yang pasti aku akan berusaha sebaik mungkin supaya gambarnya tetap bagus, supaya kalian bisa enak nonton ya. Selamat nonton!
finally here in Singapore. I'm your Namjoon. Yeah.
auranya keluar sih. Aku paling suka outernya. Aku tak suka outernya Namjoon. Ini outer apa ya? Taehyung, aku speechless ya. Aku nggak bisa ngomong apa-apa kalau tentang dia. Dia, aku sulit berkata-kata. Bisa ngerasain feel culture yang sama seperti yang aku rasain di sini. Dadah.
Guys' energy and you guys' noise, your guys' voice were way